Seleb TikTok sekaligus istri polisi bernama Luluk Nuril belakangan ini menjadi perbincangan hangat usai videonya viral ngamuk dan maki-maki siswi magang di pusat perbelanjaan. Usai videonya itu viral, tak sedikit warganet yang mencari tahu dan mengulik-ngulik kehidupan Luluk Nuril. Bahkan baru-baru ini, videonya saat pergi liburan naik mobil mewah Alphard sambil dikawal patwal pun kembali viral di media sosial. Momen saat Luluk Nuril naik mobil mewah Alphard sambil dikawal patwal dibagikan oleh akun Instagram @kabarnegeri. Dalam video tersebut, terlihat istri seorang polisi bersama temannya berdiri di atas sunroof mobil mewah yang mereka naiki. Mobil mewah itu tampaknya dikawal oleh satu unit mobil patwal Polri saat berjalan di jalan. Dalam narasi tertulis dalam video tersebut, mereka mengatakan bahwa orang yang tidak menyukai mereka mungkin akan menganggap mereka berlebihan, norak, atau kampungan. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya sedang menikmati hidup dan berusaha membuat diri mereka senang. Mereka menekankan bahwa kesenangan yang mereka cari adalah untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk memenuhi keinginan orang lain, dan bahwa orang lain memiliki hak untuk menyukai atau tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Dalam video selanjutnya, istri polisi yang mengenakan baju merah terlihat sedang berjoget bersama teman-temannya. Imunitas kuat, istri polisi, istri Pak Lurah, istri Sultan, istri pengusaha cupang, istirahat dulu, tulisnya. Mereka juga menampilkan cuplikan mobil mewah yang mereka tumpangi di jalan, masih dalam pengawalan mobil patwal. Kelima perempuan ini kompak mengenakan setelan kerudung berwarna hitam, atasan merah terang, dan rok denim. Mereka juga menulis bahwa mereka berusaha untuk tetap terlihat seolah-olah mereka adalah pengangguran, meskipun tiba-tiba mereka diawasi oleh mobil patwal saat pergi bersenang-senang. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @luluk_nuril, yang merupakan istri anggota polisi atau Bayangkari.